Tapi ada surah An-Nisa, surah perempuan. Berarti perempuan itu memang orang yang mulia. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Kita kenal dengan ibu kita, kita kenal dengan bibi kita, kita kenal dengan kakak kita, kita kenal dengan family kita, orang-orang perempuan semuanya. Dan itu berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah ta'ala mengharamkan di atas kamu melawan kepada ummahat. Ummahat ni ibu-ibu, orang tua kita. Allah mengharamkan itu. Disebut di dalam hadis ummahat, tapi tetap berlaku juga di dalam hadis aba. Abaun, aba itu al-aba, aba itu ayah. Ha, ayah. Ini orang kita kan panggil abah ya, orang kita abah. Orang Minang yang panggil abak nih. Ha, abak. Bahasa Arab itu abak itu. Abak artinya ayah. Ha, kalau kita abah, ada ayah ana. Kalau abak, ha, al-abaun, aba itu artinya ayah. Jadi melawan kepada ummahat, ibu, haram, Allah haramkan. Wa man'al wahad, dan Allah mengharamkan, melarang kalian daripada istiksaru min haqqin ghairi bi ghairi haqqin. Man'un al-wahad, man'ul wahad, man'ul wahad ay talabu ma laysa lahu, meminta-minta sesuatu yang tidak hak kita. Kita tidak hak kita, kita minta juga. Ha, mana jatah saya ni? Memang jatah kita tu tak ada. Tidak hak kita, kita minta-minta, kita paksakan. Mana hak saya? Mana hak saya ini? Tolong berikan, tolong berikan. Padahal itu tidak hak kita. Allah haram itu. Wad dal banat, dan mengubur anak perempuan-perempuan. Dulu biasa orang menguburkan anak perempuan. Dari zaman Sayyidina Umar sebelumnya lagi, sudah banyak orang-orang menguburkan daripada anak-anak perempuannya. Ini sebelum Islam masuk. Kenapa? Karena ahya, karena malu. Ha, begitu dia. Karena malu, dikuburkanlah anak perempuan-perempuan. Jadi dulu aib punya anak perempuan, Pak. Dulu di zaman-zaman jahiliyah dulu, kalau ada anak perempuan, aib. Kita aib punya anak perempuan. Karena kenapa aib memiliki anak perempuan? Karena fitnah yang terbesar dari anak perempuan. Maka dulu aib, dulu di zaman jahiliyah kafir Quraisy dulu, aib memiliki anak perempuan. Itu dihilangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah haramkan menguburkan anak perempuan ahya dalam keadaan hidup. Dulu hidup-hidup. Jadi tidak dibunuh, cara membunuhnya memang dikuburkan. Makanya Sayyidina Umar pernah melakukan, banyak yang lain pernah melakukan hal-hal yang seperti itu dahulu kala. Anak perempuan langsung dibunuh. Anak perempuan langsung dibunuh. Maka dahulu kala perempuan-perempuan, ibu-ibu dahulu kala, dia ada yang memang min ahlil khairiyah, daripada orang yang baik, dia sembunyikan daripada suaminya. Jadi kalau ada ibu tu yang agak kuat, agak yang agak apa, punya rasa iba hati, dia sembunyikan dari suaminya. Dia buat anak ni macam laki-laki, dia tidak, dia berikan peluang untuk mengganti pempes dan popoknya kepada suaminya. Tapi besar tahu juga dia. Tapi perempuan yang tidak ada sedikit pun rasa ghirah, kebaikan di dalamnya, ketika anaknya lahir, langsung dia sampaikan kepada suami, ini anak ni pergilah bunuhlah, ini anak ni anak perempuan. Ha, ini daripada orang-orang yang tidak baik. Wa yuqalu awwal min wa addal banati Qais ibn Hasim At-Taimi. Orang yang pertama kali menguburkan anak perempuan hidup-hidup itu adalah Qais bin Hasim At-Tamimi dari bani suku At-Tamimi. Ha, kemudian barulah dilanjutkan terus sampailah ke masa Rasulullah. Nabi hilangkan dan Nabi hapuskan. Maka perempuan-perempuan wajib banyak-banyak baca salawat ke Rasulullah. Wajib. Kenapa? Karena Rasulullah yang sudah menyelamatkan. Nabi yang sudah mengangkat darjat perempuan. Perempuan dulunya hina, perempuan dulunya tak ada gunanya,
perempuan dulu dibunuh hidup-hidup, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah mengangkat derajat daripada kaum perempuan. Dulu biasa di Makkah itu perempuan ditampar, ditendang, dibunuh, disiksa, biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan hal yang seperti itu. Sampai kalau ingin memukul pun, kata Rasulullah, jauhkan daripada wajahnya. Kan begitu di hadis sebelumnya. Begitu mulianya perempuan itu. Perempuan mulia. Dalam Islam perempuan mulia, diangkat derajat perempuan di dalam Islam. Maka salah satu surah dalam Al-Quran ada namanya surah An-Nisa. Nah, itu membuktikan bahawa perempuan itu mulia dibandingkan dengan kita laki-laki. Dalam Al-Quran tak ada surah Ar-Rijal, tak ada dalam Al-Quran. Nah. Kenapa? Karena tidak begitu diperhitungkan. Nah, tapi ada surah An-Nisa, surah perempuan. Berarti perempuan itu memang orang yang mulia. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Kita kenal dengan ibu kita, kita kenal dengan bibi kita, kita kenal dengan kakak kita, kita kenal dengan family kita, orang-orang perempuan semuanya. Dan itu berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat-sangat memperhatikan perempuan-perempuan itu. Ketika Asma datang ke Rasulullah, Sayyidina Asma, Sayyidah Asma, anak Abu Bakar As-Siddiq, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pakaiannya seperti pakaian orang jahiliyah. Maka kata Rasulullah, tutuplah daripada auratmu, tutuplah daripada badanmu dari pandangan orang-orang yang tidak dihalalkan memandangnya. Nah, jadi Nabi perhatian betul Nabi ke perempuan-perempuan. Nah, sekarang ada pula orang yang mencoba pula untuk intoleran katanya namanya. Langsung pula dikeluarkan SKB 3 menteri. Kita yang Muslim berkewajiban menutup aurat. Hajarkan anak-anak kita. Kita khawatirnya ke depan dengan adanya itu, khawatir kita anak-anak bebas dia tidak memakai jilbab. Orang tua apabila memaksa anak memakai jilbab, anak sekarang dah cerdas ya. Dibukanya Google, dicarinya SKB 3 menteri tentang jilbab. Ini mahal kata dia. Ini ya kata dia. Ini tak wajib dia. Dia buka lah. Kita alhamdulillah lah dari jahiliyah menjadi yang seperti hari ini. Dulu sekolah celana pendek. Kami SD dulu sekolah celana pendek. Untung masuk pesantren tak kena lagi dengan celana pendek. Kalau masuk SMP pendek juga celana itu. Ketika SD, sekarang tak ada lagi. Sudah bagus.